my channel. So, di video aku kali ini berbeda dari video sebelumnya karena aku bakalan bikin kayaknya aku bakal judulin ini Taiwan Haul karena kebanyakan barang-barang yang aku beli sekarang itu dari Taiwan dan ada juga yang dikasih. So, kalau misalnya kalian penasaran barang-barang apa aja yang aku beli, kalian juga mungkin di thumbnail udah ngelihat beberapa barang yang aku beli. So, barang-barang yang aku beli ini kebanyakan dari Taiwan. Cuma ada juga beberapa barang yang aku masukin aja ke dalam Taiwan Haul karena kayaknya dikit dan kalau aku bikin video terpisah kayaknya terlalu sebentar gitu. Jadi karena Taiwannya juga gak terlalu banyak, jadi mendingan aku satuin aja gitu kan. Cuman judulnya bakal aku bikin Taiwan Haul. So, kalau kalian penasaran apa aja barang-barangnya, please keep on watching. Jadi guys, ini barang-barang aku beli dari Taiwan, tapi bukan berarti aku ke Taiwan. Tapi aku nitip sama cici aku. Jadi kemarin tuh cici aku sempat ke Taiwan, jadi aku nitip sekalian. Jadi ada beberapa barang yang dikasih sama dia juga gitu kan, sebagai oleh-oleh kayak gitu istilahnya. Kayak aku bakal ngomongin yang dia kasih dulu ya. So, jadi yang pertama itu barangnya makanan. Dia beliin aku makanan ini gede banget. Jadi ini adalah biskuit, butter cheese biskuit, tapi dia ada susunya juga, jadi ada gambar sapinya. Ya of course, okay. Dan dia ini isinya ada, aduh guys gak ngerti ya tulisannya, bahasa Cina semua tuh. Pokoknya kayak gitulah, untuk kalian yang ngerti pasti kalian tahu ini isinya berapa mungkin, okay? Dan selanjutnya dia beliin aku hand cream. Ini hand cream dari Neutrogena, katanya ini bagus. Dan karena kuku aku tuh super kering banget, karena juga aku anaknya suka gigitin kuku, jadi aku selalu harus pakai hand cream biar tuh kuku aku nggak kering. Otomatis kalau kuku aku nggak kering, aku nggak suka gigitin kuku gitu. Dalamnya kayak gini, packagingnya kecil, nggak terlalu kecil banget sih. Untuk hand cream ukuran segini lumayan besar ya gak sih. Ini isinya ada 56 gram. Terang banget tuh ya. Semoga si hand cream ini bisa ngebuat aku jadi bagus gitu pokoknya. Selanjutnya ini masih barang yang dia kasih, ada 3 sheet mask dari brandnya itu Dermal atau Dermal ya, aku juga kurang tahu. Pokoknya ini ada 3 varian. Yang pertama ada cucumber, terus ada aloe, sama ada snail. Aku suka banget sih sama varian ketiga ini karena dia tuh untuk soothing sama untuk moisturizing gitu, kayak enak banget. Terus biasanya kalau sheet mask gini aku suka masukin ke dalam kulkas biar pas aku pakai tuh dingin banget. Okay, selanjutnya ini mulai barang-barang yang aku beli sendiri. Jadi yang pertama ini aku beli dari Taiwan juga, aku nitip ke dia. Ini pertama ada cleansing milk tuh. Jadi dia tuh cleansing milk mereknya dari Selena dan dia full Mandarin ya. Aku juga nggak tahu ini maksudnya tuh apa, tapi pas aku searching di Google, dia tuh untuk kulit sensitif. Jadi cocok banget sama aku. Dan kalau misalnya kalian yang kulitnya kering, lebih ke dry skin gitu, kalian bisa beli yang kayak gini tapi modelannya yang cleansing oil. Cuman kalau aku belinya yang ini karena mukaku super oily. Dan dia tuh packagingnya pump gitu, jadi enak banget kalau misalnya kalian mau pakai tuh gampang. Oh iya guys, by the way untuk harga nanti aku bakal cantumin langsung ke rupiah. Jadi kalian bisa lihat di videonya atau di description box. Tapi kayaknya aku bakal tulis di videonya aja karena kalian tidak membudayakan baca description box gitu kan, jadi mendingan langsung di video. Selanjutnya ini aku beli, nah ini dia nih yang aku paling excited banget dan aku pengen coba banget. Ini dari Neutrogena lagi, Deep Clean Blackhead Eliminating. Jadi ini adalah daily scrub. Sebenarnya tuh ini sabun cuci muka, cuman dia tuh ada scrubnya dan scrubnya itu bisa ngilangin blackhead. Jadi aku bakal fokusin ke hidung sesuai sama gambarnya yang dia cantumin di sini. Aku fokusin ke hidung aja karena yang aku lihat scrub yang dia kasih itu lumayan gede-gede dan kayaknya nggak gentle. Jadi ini emang dikhususkan banget untuk blackhead. Dan dia juga ada kandungan BHA-nya, jadi emang udah beneran top marko top banget untuk blackhead ya. Semoga cocok. By the way, untuk kalian yang nggak punya blackhead tapi kalian pengen nge-scrub juga untuk daily gitu, kalian juga bisa beli Neutrogena tapi yang bukan untuk blackhead. Karena kemarin juga aku nitipnya agak bingung sih, mendingan yang ini atau yang satu lagi. Tapi akhirnya aku lebih fokusin ke blackheadnya aja karena
Komedo aku lagi baik banget di hidung ya. Selanjutnya ini juga aku pengen banget coba. Ini sebenarnya aku beli karena packagingnya yang super eye catching banget. Aku bener-bener langsung yang kayak aku pengen itu, dan ini super duper lucu. Ini mereknya Opal, dan ini adalah kayak conditioner untuk rambut, cuman dia itu one minute treatment. Jadi dia tuh bentuknya kayak hair mask atau hair spa gitu, cuman dibentukin kayak conditioner. Jadi bisa kalian pakai untuk daily gitulah ya. Dan dia ada beberapa warna, dan aku yakin setiap warnanya itu lain untuk apanya gitu. Cuman kenapa aku beli ini, karena aku suka warnanya. Dan ini ukurannya 225 ml, lumayan gede banget. Dan ada juga ukuran kecilnya, tapi kalau menurut aku mendingan kalian langsung beli yang gedenya aja gitu. Selanjutnya ini udah beralih dari Taiwan, kan cepet banget kan? Jadinya makanya aku lanjutin aja untuk haulnya selanjutnya ya. Selanjutnya aku beli ini kapas yang lagi keren banget, trending banget ya. Kapasnya yang katanya bisa irit produk banget. Jadi kalau misalnya kalian yang punyanya micellar water high end, toner high end, mendingan kalian beli kapas ini lah ya, biar produk yang kalian beli itu nggak cepet habis. Karena kalau misalnya kalian pakai kapas-kapas biasa itu kan boros kan, jadi kalian tuh harus nuanginnya lumayan banyak. Tapi kalau pakai si Silcoat ini, kalian pakaiin dikit aja dia udah nyebar gitu loh ke kapasnya, katanya gitu. Dan aku beli ini di Indomaret. Tadinya aku mau belinya sis to sis, cuman karena aku ngeliat ini, aku gak jadi beli sis to sis, ya aku malah jadi beli. Selanjutnya aku beli dua ini. Ini adalah dry shampoo dari Ellips. Aku bener-bener ketinggalan zaman banget ya. Ini tuh sebenarnya udah lumayan lama keluarnya, cuman aku baru beli karena di Guardian lagi tambah 1000 dapet 2. Makanya aku beli ini. Karena tadinya tuh aku pakai yang batis, cuman karena menurut aku si batis itu sebenarnya bagus, cuman aku pengen coba gitu loh dari sampo lain yang lebih murah lagi. Dan aku nemuinnya si Ellips ini, dan katanya juga dari review orang-orang ini bagus. Jadi aku coba aja gitu beli, dan ternyata emang beneran sebagus itu. Udah gitu wanginya enak banget. Jujur untuk dua dari dua ini aku lebih suka wangi yang warnanya pink. Cuman kalau misalnya kalian lebih suka yang wanginya segar gitu, mendingan kalian beli yang warna ungu, karena yang ungu ini wanginya bener-bener fresh banget. Selanjutnya aku beli oil dari botanicabeauty.id. Ini merek lokal guys. Ini adalah oil castor oil yang bisa berguna untuk manjangin bulu mata dan alis. Tapi yang jadi concern aku di sini tuh bukan manjanginnya, karena aku anaknya tuh bener-bener daily banget ya untuk pakai maskara atau pensil alis tuh bener-bener hampir setiap hari. Karena kan kalau misalnya aku kuliah juga aku pasti banget pakai alis gitu kan. Jadi aku lebih mau menutrisi aja sih, bukan cuman aku bisa ngecurl terus aku pakai maskara, tapi aku juga bisa ngetreat si bulu mata aku tuh juga jadi lebih ternutrisi, jadi lebih bagus gitu. Dan di sini disuggest itu 100% natural oil, terus cold press, terus preservative free sama vegan. Dan yang paling aku suka banget di sini, dia tuh ngesuggest kalau produk yang dia pakai itu vegan. Dan aku beli ini di Shopee ya guys. By the way, aku sobat Shopee banget loh. Nah, by the way guys, karena aku penasaran banget ya, aku pengen banget coba ini. Aku buka dulu ya. Ini satisfying gak ya kira-kira? Nah, dia tuh packagingnya kayak gini. Dan kalau aku raba sih dia isinya ada sekitar 5 atau 4 ya. Malah aku kira dia ada krim ya, ternyata dia satu-satu gitu. Oh my god. Yang paling kerasanya menteganya sih guys, beneran. Tapi karena aku suka banget mentega, bahkan nasi aja aku suka campur mentega, jadi aku suka ini. Dan manisnya kerasa banget, bukan manis lebih ke manis gula gitu, dia lebih ke manisnya tuh milky gitu. Enak, makasih ciciku. Pasti dia nonton ini sih, yakin banget gue. So guys, gitu aja Taiwan haul yang aku bisa share ke kalian. Dan ada beberapa barang juga yang di luar Taiwan, tapi tetap aja aku masukin ke video ini karena emang nanggung banget. So, kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ada requestan video baru, kalian juga bisa request di bawah. So, thank you for watching. Bye-bye.